Allah Akbar. Kita ni duduk dalam keadaan ni lah. Wahai mengupak orang, hati berdeki orang, sipak deki tak habis-habis, sipak sombong takabur tak habis-habis, sipak tercela saja di hati kita, tak dapat memakai dengan sipak terpuji lagi. Sikit-sikit sombong lalu, sikit-sikit sombong lalu, tak akan sempurna iman. Dalam hadis sebut, tak silap saya lah, mata dia terlebih kurang. Iman tak akan sempurna sehingga kita nampak saudara kita, orang yang kita kecek tu lebih baik daripada kita. Kita kena tengok kata orang yang kita kecek ni lebih baik daripada kita semata. Kalau budak, ayah tu budak, kita kena tilik kata, ya ni tak derhaka ke Allah Ta'ala mana lagi, ya suci lagi. Kalau ya mati teka ni pun masuk syurga dia, baik dia pada kita. Kecek dengan budak pun baik dia pada kita. Kecek dengan tua pun baik dia pada kita. Sebab dia tu lalu mahu banyak dah. Dia buat ibadat dengan Tuhan mari belum pada kita lagi. Baik dia pada kita. Hati kena tengok orang tu tu baik lebih baik daripada kita semua. Bila hati duduk lagu tu, habis juga sifat takabur tu. Iblis tak tengok lagu tu sebab tu dia kata, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam lagi. Jadi wasal lagu tu sampai tu takabur tak habis-habis. Khalaqtahu min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min ti. Membuat aku daripada api, membuat dia pada tanah. Api lebih pada tanah. Ha tu sifat, sifat tilik lebih baik diri tu. Hak tu tu hak bawa kepada rusak. Pas sifat tu dah ada lagi di kita, yang ngewasa selamat, yang ngewasa selamat tu kamu mati tu. Musan dia kata. Habis itu fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar.